Sosok Rinto Sabua hanya bisa menyesali setengah mati perbuatannya gara-gara mengeroyok personel Raider Yonif 715 TNI Gorontalo. Rinto Sabua kini dalam masalah besar. Videonya ditangkap Intel TNI dan polisi di semak-semak viral. Bahkan, Rinto Sabua menangis minta ampun karena hilaf. Figur sebagai bos preman penguasa kawasan THM Tiara Queen Gorontalo pun memudar gara-gara ia menangis saat ditangkap. Rinto ditangkap tak lama setelah beredar video menganiaya Raider TNI bersama 11 rekannya. Saat Rinto Sabua ditangkap, korban pengeroyokannya masih kritis di rumah sakit. Otak pelaku pengeroyokan anggota TNI Pratu MIR di Gorontalo bahkan menangis, meminta ampun dan tobat kepada aparat yang menangkapnya. Sosok bertubuh gempal yang mengeroyok anggota TNI itu ditangkap tim gabungan TNI Polri. Selain Polres Gorontalo Kota, penangkapan juga melibatkan tim Intel Rem 133 dan Intel Unit 715. Saat ditangkap, Rinto Sabua tengah bersembunyi di semak-semak di perbukitan di Gorontalo. Itu sebagaimana video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak sejumlah anggota TNI Polri berpakaian bebas, menyusuri semak-semak yang cukup tebal. Saat ditangkap, terdengar Rinto Sabua menangis dan ketakutan serta meminta agar dirinya tak dipukuli. Rinto Sabua pun menangis semakin keras dan memohon-mohon untuk diampuni.